Hello, welcome back to channel Rahim Hakim Apamunya. Alright guys, so today kita nak buat surprise to Umi. Ini adalah hari jadi Umi. So dekat sini kita ada tamu jemputan lagi sekali, which is ada Canon Judge, kita ada Aus, kita ada Denny dan juga Marsha, dan juga tenaga masak. Kita ada jemput tetamu undangan, iaitu dia berlakon dalam cerita Polis Ibu 3, which is siapa yang kenal korang kenal. So jom kita nak tunjukkan siapa pelakon tu. Oh, sedap dia tengah makan. Okay, so inilah pelakon TV3 Polis Ibu 3 kalau korang perasan. Okay, tak apa, tu kejap lagi kita intro dia. So sekarang ni kita nak set up untuk decoration dulu. So nak tengok macam mana, let's get started. Okay guys, so sekarang ni saya nak call mak saya. Saya nak cakap dekat dia saya sakit lah. Untuk datang malam ni, kita tengok lah reaction dia. Dia call saya. Bila saya call dia, dia akan call kakak saya. Sebab transport dia dekat kakak saya je. So kita try Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, ya Rahim, okay ke tu? Tak sihat sikit lah. Asal dah, awak ni nak kenapa? Muntah-muntah darah tadi. Umi boleh datang tak? Tengok Rahim. Muntah-muntah darah, Rahim. Jangan cakap kita tak baik, ya. Tak, serius. Umi boleh datang tak? Datang rumah Rahim. Ya ke? Sekarang, awak jangan cakap gitu Rahim. Sekarang. Tak sakit dada dulu. Cuba serius, muntah darah tadi. Mereka banyak hangat tu. Assalamualaikum, Mi. Ya. Mu boleh mai tak? Masih call Kak Nam minta tolong kan ambil Mi, boleh? Boleh. Kak Nam boleh ambil kak. Dia pun tak sedap badan tu. Sebab sirik-birik, Umi pergi sana naik flap je lah bagi location sekarang. Tak payah. Tak apa-apa. Masih tanya dulu. Masih tanya dulu lah. Teruk ni, Mi. Ya, Umi tak tahu. Kenapa jadi gitu? Senang kita call Umi pula. Kalau cinta suka membara. Hello? Hello Umi? Eh, kenapa Rahim tu Umi, dia telefon Umi lepas-lepas? Itulah, dia call Hanan juga ni. Takkan masalahnya Hanan, Hanan ada di KL. Cuma syuting tak habis lagi. Kejap. Siapa yang boleh tolong? Umi, sekejap. Hanan try call Yana. Kalau boleh dia bawa ke Umi ke sini lah. Jawab. Bawa ke mana tu? Bawa ke rumah Rahim. Sebab Anan dekat, Anan dengan Yana sekarang dekat studio tengah syuting. Babe! Sekejap lagi Anan tanya dia. Kalau dia tanya dia orang dulu ke? Sebab sementara nak tunggu Umi tu macam mana? Apa sebab dia putar dia darah-darah apa? Tak lah, Rahim tu tahu je lah. Dengar ada je lebih. Inilah itulah, inilah. Umi datang je lah dulu. Dah dia suruh Umi datang. Siapa nak Umi ambil gerak ke Yana ambil ni? Umi siap. Umi dengar ni Anan cakap sekali je. Yana ambil. Anak kau Yana, Umi anak kau Yana kejap. Ya Allah, kelang kabut. Hang ni buat teruk sampai muntah darah. Sekarang ni kita nak pergi tanya itulah pelakon Polis Ibu 3 kita, dia tengah buat apa. Sebab nampaknya dia macam chef pada hari ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Paraji. Assalamualaikum bang. Assalam. Okay, so buat korang yang mana tak kenal lagi Abang Melu Syakir, tipu lah korang tak kenal. Apa? 25 juta tontonan kot di program. Kan? 2 minit pertama tu mesti korang pencam ni. 2 minit pertama tu korang kena cam. Inilah pelakon Polis Ibu 3 kita. So bang, hari ni abang masak menu apa? Hari ni kita cuba dah buat spaghetti. Tapi kan bolognese sangat. Kita nak ada rasa-rasa that pizza as well lah untuk kita punya apa tu? Birthday girl. Birthday girl. Untuk Umi kita pada hari ni. So lagi tak cheese, lagi letak. Dia suka kambing tak? Kambing lagi. Sebab bau dia macam dah sedap. Bau dia memang dah sedap. Dah lapar dah orang kata. So memang terbaik. Memang terbaik lah. Yang terbaik. Tapi so far memang selama ni kalau saya duduk dengan Abang Syakir, jarang lah masakan dia tak sedap. Semuanya memang kena. Even orang kata apa? Nasi telur kicap dia boleh jadi nasi yang paling the best. Macam kau makan kat kedai makan. Gentle. So
Okey bang. Ha. Abang ada apa-apa tak nak kongsi ke ataupun nak bercakap ke? Ha, kita sebab kita saya dengan abang Syakir ni orang kata dah lama dah sebenarnya. Orang kata nak dekat saya ni adik, dia abang saya. Dah kira abang kandung lah macam tu. So kita nak tanyalah. Abang dengan Kenan ni bercinta ke apa? Tak dengar soalan tu. Dia terosak. Oh, terosak. Okay. Abang dengan Kenan ni bercinta ke apa eh? Sebab memang selalu kalau kita tengok dalam story tak Amirul Syakir mesti kena anjan. Mesti ada Amirul Syakir. So kita nak tahulah, kita tak tahu. Itulah. Dia dalam hidup ni memang macam tu. Kita kena usaha tiap-tiap hari untuk kerja tiap hari untuk kita cari rezeki. Sebab selagi ada kudrat, korang jangan rebah lah orang cakap kan. Bak kata Naim Daniel kan. So nanti tengok projek High Council, ada watak saya kat ujung tu. Macam-macam lain lah jawapan dia. Okay, takpelah, kita pergi dekat orang lain. Kita tertekan cinta tu. Yeah. Zarifin buat dekat. Kita buat konsep apa, lilin-lilin. So nampak macam sweet sikit lah. Bila kita tutup lampu pun dia nampak cantik rumah ni. Macam tu. And then nanti korang tengok eh, yang ni semua akan menyala. And sampai dah ke sana tu. So ini kalau Umi dia pakai jubah dia, memang hetek. Letak lilin guys. Nampak? Paling function tadi. Terpaling function saya dekat sini. Nampak? Bukan. Lah. Ingatkan birthday saya hari ni. Aduh. Serempak. Dia bagi hin lah. Ini ada salah satu cara-cara untuk kita pujuk isteri kita. Ya. So kita kena buat sini. Gantai. Bukan silap. Terima kasih banyak kepada anak-anak Umi semua. Terima kasih banyak kepada
tim ni, kawan-kawan Rahim eh, Syakir dan juga Masya eh, pada punya korang ni, termasuk yang si Minah ni eh, yang kat rumah. Dia Umi asyik kena prank dengan anak-anak. Jadi Umi harap apa pun anak-anak Umi asyik prank Umi. Moga-moga anak-anak Umi selamatlah dunia akhirat ni mereka ya. Bukan rasa macam memang kena prank. Oh, memanglah kena prank ya. Sepatutnya dah tidur dah tadi. Rahim siap batuk-batuk eh. Masya pandai korang berlakon. Okey. Ya. Masya Allah. Apa pun terima kasih banyak anak-anak. Ingat birthday Umi, Umi pun tak ingat pun sebenarnya. Ya, tengok-tengok dengan keadaan Umi macam mana, tak bersiap sedia apa pun. Sebab datang kat sini mengejut. Gitu. Maklumlah. Okey. So, itu je ke Umi nak cakap? Itu je lah. Semoga okay. Berjaya ya. Anak Rahim dengan tim dan kawan-kawan semua. Anak-anak Umi. Okay, so sekarang ni kita nak bagi pemberian hariah daripada hariah eh. Pemberian hadiah daripada Umi yang syuting sangat ni. Sulung. Sulung sampailah ke anak angkat. Okay. So, tak. Gurau. Anak angkat ke? Anak angkat. Okay, so kita nak bagi pemberian hariah. So, kita start daripada Kak Anan. Kejap, mana mic lagi satu kan bising? Mic lagi satu ni. Okay, so pemberian hadiah pertama kita bagi dulu kepada Kak Nan Judge. Bagi dulu kepada pula. Oh, ini daripada kakak Anan. Kak Nan Judge. Buka terus. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukran. Memang saya nak ada mula dah. Okey. Takkan angkat satu je. Tak tunjuk lagi, tak tayang lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Wah, walaupun tak faham baca, thank you. Mahal tu, RM80,000. Rupiah? Atau bat? Bat murah lagi, bat mahal lagi. Okey, ya, ya ini. Ini untuk apa kakak? Mencerahkan kulit. Okey, kalau tak cerah juga tak tahulah. Thank you. Thank you, Kak Nan. Okey, so kita pergi lah Kak Ani. Kak Ani ada dia? Tak ada. Ha? Yes. Aku advance hari tu. Oh, ya. Okey. Okey, ni. Ni daripada Rahim. Aman, jangan pelik-pelik tau. Tak, ni. Umi kena embossing. Ha? Kena faham. Rahim. Tak. Rahim bagi apa? Tak, buka dulu tengok. Bukalah dulu tengok. Bergerak-bergerak ni. Bergerak. Tak ada cepat. Bukalah cepat. Tak ada apa. Masya Allah. Ya. Ini boleh dimakan. Dia bergerak-gerak je. Rahim ada dia nanti. Dia bergerak-gerak je. Dia bergerak-gerak je. Boleh dimakan. Tapi boleh dimakan. Bergerak-gerak. Boleh buka. Nah, buka. Tak ni, tak sini. Okay. Kalau benda macam apa gini, buka dulu. Buka lah Umi lah kena buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa. Tak ada keluar dari tolong Umi, jangan banyak hijau. Aku dah kata dah. Bukan. Umi. Kakak. Cepat, jom. Saya jaga dia. Apa? Kuih, ada Rahim. Kenapa dia pelik? Betul, ada apa dalam tu? Atau. Buka ya, Umi. My favorite. Dia punya lebih-lebih. Buat aku selam. Ya Allah. Keling. Ni. So, orang panggil ya, telinga keling lah. Orang panggil. Okay? Dan Rahim tahu ni favorite Umi ya. Tapi kena cepat dari kenapa berasa dia terbuka. Dia memang terbuka. Kita beli kat pasar malam. Masya Allah. Thank you. Alright. Okay, next. Next. Aisyah dia tak nak ni. Dia tak nak kalah pula. Dia paling sah. Masya Allah. Tak, benda ni biasa je. Umi murah je. Tak ada apa pun. Umi tak payah buka lah. Malu. Thank you. Murah ya? Murah je. Lain macam. Masya Allah. Tahu ni
Adalah my favorite apa juga. Janganlah. Oh. Itu Mi minta kan bawah tu. Ya, yeah, minta pula. Last minute. Thank you. Adalah Mi permintaan yang dengan dia. Wah. Tak, Mi minta ni. Makeup je. Makeup je. Dia nak suruh Umi dia lagi. Dia nak suruh Umi dia jadi kulit macam dia. Okay. So boleh tekan back on. Thank you. Tekan back on saya. Si ada kat ucapan lah Umi. Eh taklah, tu memang ada. Umi ambil, angkat lah dua. Umi bagi dua. Kena angkat dua lah ni. Umi kau aku gelak ha. Ada sabar juga lah. Thank you Masya. Alhamdulillah. Produk placement boleh. Ya Allah. Tak Umi minta. Mana lagi kawan-kawan korang yang lain? Imam berapa harga? Cuba. Okey. Ui rasa macam nak melayang. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. 1 2 3 go. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tunjuk jalan. Dah dah dah. Dekat depan dah sampai dah. Dah. Oh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana pun. Dah, kami pegang tau. Duduk. Pasti nak buat dia bagi pecah. Tak sorang. Ya. Nak belum? Ready, satu, dua. Amin. Sabar dulu. Amin. 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 Jalan. Jalan. Tak nampak. Amin. Cari tempat duduk. Sini. Kau game dulu. Pergi. Kau duduk. Duduk. Mata kita jauh. Sini. 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 Okey. Sini. Sini. Duduk. Mereka belum. Okey. Mereka sini. Amai kereta aku nak pegang. Kau tak boleh nak duduk situ. Ya Allah. Beri dah. Amin. Dia abang macam mana lah abang? Dah, oh, baik tak payah ni. Macam mana lah? Okey dah. Amal lah. Macam mana lah abang? Sudah abang. Yelah. Macam mana abang? Alright. Okay. Alright. Sekejap ayah tutup kaki kaki ni. Naya buka apa ya? Buka. Okay. Hmm. Boleh buka mata tu? Dapat. Kenapa? Paling ni pun. Dah banyak kali cakap dah. Okey, sekarang diorang tutup mata. Diorang tak tahu diorang dapat ke tidak duit ataupun siapa yang dapat duit paling besar. Alright. So, sekarang ni dengar arahan dulu eh. Bila kita suruh buka je mata, terus cengkamkan balon. Ada masalah ke nak pecahkan balon? Ada. Serius. Wan, buka mata. Umi. Weh. Umi takut. Umi dekat. Belum dekat. Sekali. Saya agak menyedap hati bang.